Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين مجلس جمعات yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah Allah memilih kita, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban solat Jumat, yang artinya siapapun yang dimudahkan dalam kebaikan itu hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti Allah memudahkan langkah kita ke tempat ini, Allah memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti Allah telah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kembali kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dijaga oleh Allah dan diberi oleh Allah kasih sayang. Dan semoga Allah memberikan kepada hati kita semua kasih sayang. Satu sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dan sering dan sering dilupakan oleh hamba-hamba yang mengaku pecinta Nabi Muhammad adalah sifat kasih sayang. Wa ba'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang, dan perilaku Nabi semuanya adalah dengan kasih sayang. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nabi dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada Nabi sehingga perilaku Nabi semua dengan penuh kasih sayang. Itulah akhlak mulia Nabi yang menjadikan dakwah Nabi mudah diterima dan sampai ke mana-mana, dan memang itulah pendidikan yang sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dan nama Allah adalah Ar-Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nama Nabi disebut Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Raufur Rahim. Raufur Rahim nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang penuh kasih dan penuh sayang. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi mencakup kepada semua. Semesta ini merasakan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk musuh-musuh Nabi. Di dalam peperangan pun Nabi menampakkan kasih sayang, dan itulah bahkan keindahan di dalam peperangan ada pada peperangan yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada peperangan-peperangan yang terjadi yang seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati, suatu ketika Nabi melihat seorang wanita kafir mati di medan laga. Nabi marah, aku tidak senang jika ada wanita yang dibunuh di dalam peperangan. Aku tidak senang jika ada anak kecil dibunuh dalam peperangan. Aku tidak senang jika ada orang tua dibunuh dalam peperangan. Dan aku tidak senang jika ada peternakan, perkebunan yang dihancurkan. Itulah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang pun masih ada adab dan tata krama. Akan tapi di saat hilang kasih sayang, atau umat Nabi ini tidak meniru kasih sayang Nabi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hilangnya keindahan itu sendiri, sehingga tidak pandang apakah itu saudara atau kakak, bermusuhan, berebut waris, berantem, tidak tegur sapa. Ini adalah karena hilangnya mana kasih sayang. Sifat Nabi kasih sayang sudah tidak diambil, sudah tidak diamalkan, sudah tidak diterapkan dalam kehidupan. Mari kita saat ini nengok diri kita sendiri. Kita belajar kasih sayang dari Nabi, belajar cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa
Hati beliau yang penuh kasih sayang menjadikan mata beliau adalah mata yang selalu memandang dengan penuh kasih sayang. Mari kita saat ini memandang dengan penuh kasih sayang apapun yang ada di kiri kanan kita. Jangan memandang sesuatu adalah dengan kebesaran yang Allah berikan kepada kita atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memandang orang lain dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka sering muncul kesombongan-kesombongan. Dan ini tidak pandang mungkin seorang sombong dengan hartanya, seorang sombong dengan ilmunya, bahkan mungkin seorang sombong dengan amal ibadah yang selama ini dilakukan, sehingga tidak muncul makna kasih sayang. Kita sedikit perlu koreksi. Di saat kita berangkat ke sini, alhamdulillah kita sampai ke sini dan syukuri kita bisa sampai datang ke tempat ini. Akan tapi coba sejenak kita merenung, di saat kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini semestinya mereka harus melakukan sholat Jumat, dan Anda melihat mereka, apa yang ada di hati Anda? Apakah hati Anda merasa terenyuh hidup di saat melihat mereka semacam itu, atau kita cuek karena kita sudah merasa seperti ahli surga sementara saudara kita terjerumus dalam meninggalkan sholat Jumat? Dan jika hati kita belum hidup, jangan menganggap kalau di Anda adalah orang yang sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hati Anda belum hidup. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, tidak cukup orang memperbaiki ibadahnya semalam suntuk beribadah, puasa di siang harinya, akan tapi kalau memandang orang lain belum dengan pandangan kasih sayang, belum selamat manusia itu. Itulah mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat siapapun yang ada di kiri kanan kita dengan mata kasih sayang. Nabi melihat orang kafir pun dengan mata kasih sayang, selalu berdoa untuk mereka. Bahkan di saat orang kafir berbuat zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada peperangan, akan tapi peperangan Nabi pun dibangun dengan kasih sayang. Nabi selalu berdoa untuk mereka. Bahkan di saat Nabi disakiti, Nabi didolimi, Nabi dianiaya di Taif, Nabi datang ke kampung Taif bukan minta uang, Nabi datang ke sana bukan minta makan, akan tapi Nabi datang ke kampung Taif untuk mengajak mereka agar mereka kenal Allah, agar mereka selamat di akhirat nanti. Akan tapi apa balasan dari mereka? Nabi dipukuli, Nabi disakiti, Nabi disiksa. Pun demikian Nabi setelah jauh dari kampung itu melihat ke langit, takut ada azab turun kepada mereka, bergegas Nabi mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan kau siksa mereka, ya Allah jangan kau turunkan siksa kepada mereka, ya Allah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat seperti itu kepadaku karena mereka belum tahu, ya Allah. Dan aku masih berharap, ya Allah, nanti keturunannya menjadi orang yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berbuat zalim sekalipun kepada beliau. Dan Nabi adalah orang yang sangat memaafkan, mudah memaafkan, karena apa? Hatinya yang penuh dengan kasih sayang. Akan tapi bagaimana kita saat ini? Kita saat ini mungkin dengan saudara pun kita sudah hilang kasih sayang. Bagaimana kita bisa menempatkan kasih sayang yang maknanya memandang orang lain dengan harapan agar mereka selamat? Ini makna kasih sayang. Kalau kita dengan saudara kita tidak bisa berkasih sayang, dengan adik tidak bisa berkasih sayang, dengan teman tidak bisa berkasih sayang dengan sesungguhnya, lalu apa yang kita harap dalam hidup ini dari keindahan-keindahan yang selama ini kita serukan atau kita cari? Dan kalau sudah ada kasih sayang di dalam diri kita, di dalam rumah kita, masyarakat kita, semuanya adalah serba indah, tidak ada yang kurang. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menciptakan keindahan dan kasih sayang untuk semesta. Semesta semuanya, termasuk binatang pun mendapatkan bagian dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi memberikan petunjuk, kalau engkau menyembelih jangan sampai engkau menyakiti sembelihanmu, arih dzabihataka, maka permudahlah dalam menyembelih. Maka dihimbau untuk menyembelih dengan pisau yang tajam agar sembelihan tersebut tidak merasa tersiksa dengan sembelihan tersebut. Dan Nabi pun pernah mengatakan cerita tentang seorang wanita, udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang wanita yang disiksa masuk neraka gara-gara seekor kucing yang disekap di rumahnya, tidak dibiarkan agar mendapatkan makan dengan sendirinya, dan tidak dikurung lalu diberi makan, akan tapi disekap tanpa diberi makan, lalu kucing itu meninggal, kucing itu mati. Maka setelah itu Nabi mengatakan udzibatil mar'atu fi hirratin, berbuat zalim kepada binatang sekalipun menjadi sebab dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita zalim dengan karyawan kita, bagaimana kita zalim dengan tetangga kita, bagaimana kita zalim dengan saudara kita, bagaimana kita zalim dengan orang tua kita. Bahkan kadang di antara kita yang katanya mengaku umat Nabi Muhammad tidak ragu untuk berbuat zalim kepada ayah ibundanya, tidak pernah ragu berbuat zalim kepada kakak adiknya. Itulah musibah-musibah yang jarang dicermati. Akan tapi semuanya itu berangkat dari cara pandang kita. Kalau kita sudah bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, dimulai daripada melihat orang yang bermaksiat sekalipun, maka akan muncul kasih sayangnya sesungguhnya kepada anak dan saudara serta adik. Akan tapi ketahuilah,
Jika mata kita sudah bukan mata yang selalu memandang orang dengan mata kasih sayang, biarpun dia menjadi ahli ibadah pun ternyata menjadi sebab dia sombong, mudah merendahkan orang lain. Pandang orang yang ada di luar sana dengan pandangan kasih sayang. Ada di antara tetangga kita yang tidak sholat, ada tetangga kita yang pernah mabuk, ada tetangga kita yang pernah berjudi, bagaimana kita memandang mereka? Apakah kita memandang mereka dengan kesombongan kita, lalu kita berkata, hei si busuk, hei si jelek, hei si pendusta, hei. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, karena apa? Kita sudah menjadi orang yang soleh katanya, ahli masjid, ahli ibadah, ahli majlis, lalu memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Tidak akan selamat mata orang semacam itu. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan menjadikan ia semakin sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semestinya seorang itu kalau semakin baik hatinya, semakin dekat kepada Allah, maka semakin dia mencintai saudaranya. Karena Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu wahai hamba Allah yang mengaku sudah punya iman itu. Tidak sempurna imanmu jika engkau belum bisa melihat tetanggamu dengan mata kasih sayang. Tidak sempurna imanmu jika engkau belum bisa melihat pembantumu dengan mata kasih sayang. Tidak sempurna imanmu sebelum engkau bisa melihat saudaramu dengan mata kasih sayang. Dan jangan mengaku punya iman yang sesungguhnya kalau ternyata masih berebut waris, kalau masih ternyata dengan tetangga tidak tegur sapa berhari-hari, atau mungkin lihat tetangganya sakit tidak pernah peduli. Dan jangan merasa punya iman yang sesungguhnya kalau ternyata kita melihat ada hamba-hamba Allah yang bermaksiat, belum ternyuh hati kita, belum hidup hati kita. Mari saat ini kita hidupkan hati kita untuk memandang orang lain dengan mata kasih sayang. Dan memandang dengan mata kasih sayang ini, kita mulai dari hati. Pandangan mata kemudian turun ke hati yang merasakan bahasanya, itu adalah saudaraku. Sungguh aku tidak rela. Seperti halnya kita tidak rela jika mereka tertimpa musibah zahir, tertabrak mobil, jatuh dari pohon dan seterusnya. Kita pun harus tidak rela jika mereka melakukan kemaksiatan. Dan sungguh kemaksiatan adalah lebih mengerikan daripada ditabrak mobil. Kemaksiatan menghantarkan ke neraka jahannam, bahkan tapi ditabrak mobil bisa saja menjadikan seorang mati syahid. Kalau orang jatuh dari pohon karena mencari nafkah akan menjadi mati syahid. Akan tapi kalau orang dalam kemaksiatan akan menjadikan seorang hamba terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan hati kecilmu, bagaimana engkau melihat mereka semuanya itu? Kita sering melihat dengan mata merendahkan. Mungkin ada di antara kita pernah melihat seorang wanita yang setiap malam berada di sebuah tempat yang dia setiap ada mobil lewat lalu melambaikan tangannya, karena dia adalah diuji oleh Allah dengan kerendahan, menjadi wanita yang menjual diri. Lalu bagaimana di saat kita melihat mereka? Siapa di antara kita yang di saat melihat mereka bisa menitikkan air mata lalu menengadahkan tangan lalu memohon, ya Allah, itu adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad yang terjerumus dalam kehinaan, angkat ya Allah. Siapa yang pernah memohon semacam ini? Atau kita malah menjadikan dia bahan guyonan, kemudian kita goda atau sebagainya. Na'udzubillah. Sekarang kita kelompok yang mana? Punya kasih sayang yang sesungguhnya, atau kita sekedar mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo kita koreksi di dalam hati kita semuanya. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Jangan mereka melihat dengan hanya sekedar pandangan-pandangan yang tidak memberi makna kasih sayang di dalam hati kita. Kita kalau melihat orang fakir, lihat mereka adalah dikirim oleh Allah untuk mengangkat kita. Maka dari itu kalau orang punya pandangan mata kasih sayang di saat memberikan bantuan kepada seorang fakir, tidak akan berbuat sombong. Ada sebagian di saat membantu orang fakir seolah dia adalah telah menjadi penyelamat yang sesungguhnya, lalu berkata, siapa lagi yang menolong kalau bukan kita? Hei, ketahuilah bahwa jika Allah menciptakan orang fakir yang ada di kiri kanan kita, itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupi nafkah dan rezeki untuk mereka. Akan tapi ketahuilah, Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat siapa yang sadar untuk mengangkat mereka. Dan ketahuilah jika ada orang maksiat yang ada di kiri kanan kita, bukan karena Allah tidak bisa membawa mereka ke masjid mendapat hidayah, akan tapi Allah menciptakan orang ahli maksiat ada di kiri kanan kita untuk mengangkat siapa dari kita yang sadar dengan hati kita, kemudian sadar dengan perilaku kita untuk mengangkat mereka, bukan mengutuk mereka, mengangkat mereka. Oh, hati-hati, jangan salah. Bukan mengutuk mereka, bukan mencaci mereka, bukan mengolok mereka. Karena apa? Esok hari bisa saja mereka lebih bagus dari kita. Bencilah seseorang karena kejelekan kemaksiatannya, bukan membenci zatnya. Sehingga kalau mereka sudah kembali ke masjid, mereka adalah saudara kita. Maka ayo kita pandang ini loh, kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang ini yang sering kita lupakan. Pembantu di rumahmu, pembantu di rumahmu, pembantu di rumahmu itu bukan binatang, akan tapi itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesoleh apapun engkau kelihatan, sesoleh apapun yang kita lakukan dari amal-amal salat, puasa, zakat, sedekah, akan tapi kalau zalim dengan pembantu di rumah,
ummah adalah bukan orang yang punya kasih sayang yang sesungguhnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Mereka harus mendapatkan pengayoman dari kita dan mendapatkan kasih sayang, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak memberikan kasih sayang kepada pembantu di rumah kita sekalipun. Inilah yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Mungkin selama ini ada orang sibuk meningkatkan kualitas ibadahnya dengan melakukan salat malam, melakukan umrah, melakukan haji, melakukan zikir. Akan tapi ternyata keindahan makna kasih sayang tidak pernah coba dihadirkan di dalam rumahnya. Mari kita semua pulang ke rumah kita, membiasakan memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Dan cara memandang dengan mata kasih sayang itu harus kita rasakan dengan hati. Jika hati kita sudah merasa terenyuh, mulai hidup hati kita. Kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah kita mendoakan mereka. Biasakan mendoakan di saat melihat kemaksiatan. Jangan mengejek mereka, jangan mencaci mereka. Kalau kita marah harus amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah itu adalah marhalah akhir setelah kita mengajak mereka dengan kelembutan, dan sebelumnya sudah didahului dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bertanya kepada ustaz yang mengajar. Sebelum mengajar, kata Imam Nawawi, sebelum mengajar apa yang kau lakukan? Apakah kau hanya menyiapkan materimu agar bagus dalam ceramahmu? Berarti engkau akan mengangkat kesombonganmu. Akan tapi lihat, di saat kita akan mengajar, hendaknya menghadap kepada Allah, memandang para jamaah, para santri dengan penuh kasih sayang, memohon kepada Allah, mendoakan mereka sebelum bertemu. Jadi para guru-guru mulia, guru-guru soleh itu sebelum bertemu di majlis semalam sudah berdoa untuk jamaahnya, berdoa untuk orang yang akan diajak, dan bahkan meyakini ini adalah kemuliaannya, ini adalah kemuliaannya. Dan kita pun hendaknya semacam itu. Sebelum kita menegakkan kebenaran misalnya, mengajak atau amar ma'ruf nahi mungkar, jangan lupa kita di tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan ini semuanya. Mungkin kita melihat tetangga kita yang mabuk-mabukan, dan kita mungkin merasa risih dengan mereka. Akan tapi, apakah risihmu itu adalah iman? Apakah risihmu itu adalah iman? Sudahkah Anda mendoakan di tengah malam di saat tahajud seperti kita mendoakan untuk anak kita? Ya Allah, tetanggaku itu anak-anak muda sering mabuk mengganggu tetangga kami, mohon ya Allah berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Pernah atau tidak? Kita sering berbohong, kita sering egois, kita sering yang pengen bagus hanya aku dan anakku, anak tetangga terserah masuk neraka enggak masalah. Belum iman yang sesungguhnya jika kita semacam itu. Lihat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ahli maksiat seperti apapun pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, bukan mencaci dan bukan mencela. Basyiru wala tunaffiru. Jika ada orang bermaksiat, bawa mereka kepada kebaikan, jangan dibikin lari mereka, jangan dibikin takut olehmu, jangan kau caci maki dan kau awak. Jika kau caci maki, semakin benci kepadamu, semakin jauh darimu. Akan tapi lihat, mohonlah kepada Allah terlebih dahulu, kemudian dekatlah dengan dia, ajak bicara yang baik, sentuh hati mereka, kemudian bawa kepada kemuliaan, dan jangan sekali-kali Anda menginginkan orang lain masuk neraka jahanam. Inilah makna kasih sayang. Semarah apapun kita dengan seseorang, akan tapi hendaknya kita balas marah kita itu adalah, kita tumpangi marah kita adalah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia adalah orang yang berbuat jahat, buat onar di sebuah pasar, dia adalah mengganggu, ngambil duit, berbuat jahat dan sebagainya. Akan tapi semarah apapun kita, hendaknya kita dahului dengan permohonan, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Bahkan kalau barang kita dicuri, hendaknya doa kita doa kasih sayang, bukan ya Allah semoga pencuri itu ketabrak mobil. Salah kalau berdoa ya Allah jadikan itu curian terakhir baginya ya Allah, dan jadikan besok hari menjadi orang yang paling takut kepada keharuman. Kalau kalian lihat berzina, jangan sampai kita lupa untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Kadang kita malah merasa suci sehingga begitu mudah menggunjing tetangga kita yang terjerumus dalam perzinaan. Mungkin ada orang hamil di luar nikah, ternyata setiap hari jadi bahan gunjingan di rumah kita, bahkan kadang menggunjingnya pun setelah tahajudan. Itulah ahli neraka yang pakai baju kemuliaan, dia adalah sebetulnya adalah ahli neraka. Dengan menggunjing orang akan habis pahalanya. Kita semua perlu belajar secara serius bagaimana kasih sayang di hati kita. Kalau kita melihat ada orang yang terjerumus dalam zina, mungkin ada orang itu sudah masyhur di kampung kita dengan perzinaannya, pun demikian kita tidak boleh merendahkan mereka. Akan tapi hendaknya kita harus mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada orang itu ya Allah, tutup aibnya ya Allah, jangan sampai mereka terus putus asa dengan itu semua ya Allah. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita, hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang penuh kasih di saat melihat orang lain melakukan kehinaan, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Akan tetapi lihat, di saat hilangnya kasih sayang, orang Islam pun lihat malah dijauhkan dari Islam. Mungkin dengan perilaku kita yang kotor, sesaat membunuh, sesaat membuat kerusakan, sesaat membuat takut orang Islam dengan Islam. Ini adalah musibah besar karena hilangnya kasih sayang. Lihat, pendidikan Nabi adalah pendidikan kasih sayang. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat, ada sebuah kisah lihat yang sering kami hadirkan, dan ini bagi kami kisah ini luar biasa.
kisah yang menarik untuk para preman yang saat ini mendengar yang belum sholat sekalipun. Anda seorang ragu dengar cerita ini. Mungkin Anda yang ada di luar sana lalu jarang sholat dengar cerita ini. Insyaallah esok hari akan diangkat menjadi ahli sholat. Diceritakan bahwa suatu ketika Sayyidina Muhammad SAW menceritakan tentang dua orang manusia. Yang satu adalah ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit. Siang malam ibadah. Malamnya beribadah, siangnya berpuasa. Ibadah, 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 ibadah. Sampai begitu hebatnya dalam ibadahnya sehingga kalau berjalan dipayungi mendung. Kalau orang kalau kita menyebutnya adalah wali. Di sisi lain ada preman. Dia tidak sholat, tidak ibadah, membuat keonaran di pasar, kerjaannya adalah membuat orang resah. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu sehingga orang yang katanya alim ahli ibadah di atas bukit tersebut turun. Turun ingin belanja karena bahannya sudah habis sehingga harus belanja di pasar. Dan Allah saat itu menghendaki juga sang preman itu tiba-tiba kok tergerak hatinya ingin datang kepada sang kiai yang ada di atas bukit. Berjalanlah sang preman menuju bukit, ke atas bukit. Sang kiai turun dari atas bukit. Mau tidak mau karena waktunya bersamaan mereka berpapasan di jalan setapak. Berpapasan di jalan setapak. Karena berpapasan di jalan setapak, jalan zaman dahulu belum jalan aspal seperti saat ini yang kita saksikan. Jalan setapak itu kalau salah satu tidak mau mengalah tidak akan bisa jalan. Maka harus ada yang mengalah. Di saat seperti itu sang preman yang katanya bejat, jahat, tidak sholat, mabuk, judi, segala macam, ternyata di sana melihat seorang alim, seorang yang katanya kiai ini, dia terkagum dan begitu besar kekagumannya sampai ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata, hanya terduduk di jalan setapak tersebut sambil memberikan isyarat kepada sang kiai, memberikan isyarat yang artinya mangga, silahkan kiai, silahkan lewat, sampai sang kiai itu hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya dengan kekagumannya. Mengagumi sang kiai, dia bandel, dia enggak karu-karuan. Tapi di sisi lain lihat sang kiai yang katanya ahli ibadah, oh ahli sholat, ahli pengajian, majelis yang gede, wah pokoknya ulama ini gitu, ibaratnya begitu, ahli ibadah. Ternyata di saat melihat sang preman tersebut memandang dengan pandangan meremehkan, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa, hendak kemana engkau hai anak muda. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, ia merasa berhak untuk dibegitukan, merasa berhak untuk berlakukan dengan hormat semacam itu. Begitu melangkahi sang preman dan tanpa basa-basi, tanpa assalamualaikum, tanpa sapaan, melangkah begitu saja. Apa keterangan dari Nabi SAW? Lihat, yang satu adalah ahli ibadah akan tapi memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, akan tapi yang satu lagi adalah orang preman biarpun dia adalah ahli maksiat akan tapi memandang sebagai seorang alim dengan pandangan hormat. Buahnya apa? Biarpun hebat seperti apapun ibadahmu, biarpun engkau adalah jago ibadah, akan tapi kalau engkau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan akan menjadi sebab hidayah dicabut. Orang yang katanya ahli ibadah dicabutlah hidayahnya oleh Allah karena merendahkan orang lain. Tidak ngerti kalau pemuda itu pengen nemui dia, dia sudah prasangka buruk soal Allah, sudah harga mati harus masuk neraka jahanam, kemudian dicabut hidayahnya oleh Allah. Agak tapi di sisi lain, wahai preman dengar ini, wahai yang susah sholat dengar ini, yang preman ini di saat melihat sang kiai tersebut yang ada hanya hormat, kagum, dan itu tidak bisa dibohongi. Banyak kita menemukan seorang preman, dia adalah bandel, berbuat keonar di pasar, akan tapi kalau sudah yang datang adalah seorang yang atas nama Nabi Muhammad, pakai baju yang sopan, mengucapkan assalamualaikum, mereka masih hormat. Ketahuilah pada suatu ketika mereka akan tobat kembali kepada Allah. Dan sang preman tersebut modal kagum, modal menghormat kepada syiar Allah yang katanya ulama, menjadi sebab ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Ibadah kita yang banyak ini jangan menjadi sebab kita memandang orang lain merendahkan. Pandangan kita kepada orang lain merendahkan menjadi sebab dicabut hidayah kita oleh Allah. Akan tapi begitu sebaliknya, mungkin kita ada kekurangan. Biasakan kita memandang sesuatu seperti majelis ilmu, ulama, ya. Para kekasih-kekasih Allah, disebut para ulama, hendaknya yang ada di hati kita adalah kekaguman. Kalau yang ada di dalam hati kekaguman, itulah benih keimanan yang sesungguhnya, dan nanti akan berkembang menjadi tobat, berkembang menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada benih di hatimu. Karena kalau kekaguman kepada ulama itu hilangnya kesombongan. Akan tapi ketahuilah, kesombongan jika ada di dalam hati seorang hamba akan memangkas kebaikan. Al-kibru batarul haq, kebuat kesombongan akan menjadikan orang susah menerima kebenaran. Maka dari itu ayo kita semuanya koreksi. Kita harus tumbuhkan kasih sayang di hati kita. Siapa yang ada di kiri kanan kita dari ahli maksiat, kita doakan setiap malam. Dan jangan menyimpan dendam kepada siapapun. Ada orang mendendam, mau kemana dengan dendammu? Membawa ke alam ke akhirat. Dendam kalau dibawa ke akhirat nanti akan menjadikan kita lebih lama di akhirat.
Karena kita harus melakukan tuntutan-tuntutan yang merepotkan. Akan tapi hendaknya kita lapang dada saat ini. Inilah kasih sayang harus kita hadirkan. Berkasih sayang kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kita memaafkan mereka. Jangan sampai kita mengutuk ada orang berbuat salah kepada kita. Jangan doakan masuk neraka. Akan tapi mintalah kepada Allah, ya Allah, orang itu jahat kepadaku, ya Allah, orang itu zalim kepadaku, ya Allah, mencaciku, menggunjingku. Doakan, ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Inilah makna kasih yang harus kita hadirkan. Dan kalau kita sudah biasa mendoakan dengan doa kebaikan, ini muqaddimah, belum ada kelanjutannya. Perilaku lahir jika tidak dibarengi dengan permohonan kepada Allah, perilaku itu hanya sekedar basa-basi, hanya membantu, bantuan sosial basa-basi, bukan karena makna kasih sayang. Bisa saja bantuan itu hanya untuk dianggap sebagai orang dermawan di dunia dan tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika bantuanmu kepada kemanusiaan itu berangkat dari makna kasih sayang yang tumbuh dari hati, yang memandang mereka dengan kasih sayang, maka ketahuilah itu hakikat iman. Mari kita semuanya, bagaimana kita melihat mereka? Jangan menggunjing mereka, jangan mencaci mereka, jangan olok mereka, akan tapi ajak mereka. Bahkan sangat zalim jika kita harus mencaci. Suatu ketika ada orang mengajak, "Uya, ada satu kejahatan di sebuah tempat. Mari dikutuk, mari kita mari." "Entar dulu, saya belum pernah mendapatkan kesempatan ngomong kepada mereka. Kalau saya mengutuk, saya memulai dengan kesalahan. Kalau saya sudah mengingatkan, mengajak kemudian kok tidak mau, mungkin saya akan berbicara lain. Akan tapi jika saya belum pernah mencobanya, tidak boleh saya mendahului kutukan, apalagi caci maki. Itu adalah kesalahan dalam berdakwah. Ketahuilah dakwah kita harus kita mulai dengan permohonan di tengah malam. Mengajak kepada kebaikan kepada siapapun hendaknya kita mulai dengan permohonan di tengah malam. Memohon kepada Allah. Kalau kita sudah lupa memohon, itu adalah lupa kepada Allah. Kita sering mengandalkan kehebatan dalam berdakwah. Mungkin kita punya teknologi, mungkin Anda punya keahlian dalam bertutur kata, mungkin keahlian di dalam menulis. Akan tapi ternyata dia mengandalkan dengan kehebatannya, tidak mengandalkan Allah. Dakwahnya tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi permohonan ini penting. Maka mari kita sampai di rumah nanti, biasakan memohon kepada Allah, mendoakan kalau ada tetangga yang bermaksiat. Kita mulai dengan hidupkan hati kita sebelum perilaku lahir kita. Kita doakan siapapun mereka, dan jangan menggunjing siapapun, dan jangan mendendam kepada siapapun. Selamat tinggal dendam harus gitu. Mulai detik ini, saat ini, itulah agar tumbuh kasih sayang. Kasih sayang tidak akan berkumpul dengan dendam di hati seorang hamba. Kalau di hatimu ada sering menyimpan dendam, akan hilang kasih sayang. Bersama datangnya kasih sayang harus hilang itu dendam. Maka dari itu biasakan untuk tidak mendendam. Maka kalau ada orang berbuat salah, kita langsung kita doakan dengan doa-doa yang baik. Ada sebagian berkata, akan aku tuntut nanti di akhirat. Menuntut di akhirat, bagaimana keadaan akhirat di padang mahsyar mengerikan. Kita mau main tuntut-tuntutan. Kalau kita lapang dada akan menjadikan pahala besar, meluncur kita dengan pahala itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita hati yang penuh kasih, sehingga memandang kemaksiatan, memandang orang bermaksiat dengan kasih sayang, memandang orang yang terjerumus dalam kehinaan dengan kasih sayang. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irqaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina muhammad, ma attasalat al-'ain bin nadhar wa udhrun bi khabar, wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan koreksi. Lalu hati kita selama ini seperti apa? Kita mungkin sering mengutuk orang. Mungkin kita sering mencaci seseorang. Mungkin kita sering mengolok seseorang. Mungkin tiba-tiba kita membenci seseorang. Dan mungkin kita adalah termasuk orang yang mendendam kepada seseorang sampai hari ini. Hanya karena kita dizalimi. Kita tidak sadar bahwa kapan ada orang berbuat zalim kepada kita, artinya Allah akan mengangkat derajat kita. Jika ada orang mengolok dan menggunjing kita, itu artinya Allah telah membersihkan dosa-dosa kita. Ayo kita sadar, tidak perlu dibalas dengan dendam juga. Tidak perlu dibalas dengan amarah. Ini yang perlu kita tata di dalam hidup kita ini. Yang perlu ditata.
perlu dihadirkan di dalam hati kita, sehingga kita akan mudah memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, mengambil hak kita. Kemudian kita juga mudah kita memberikan apapun yang mereka butuhkan karena ada kasih sayang di dalam hati kita. Kita lihat semuanya. Kemudian di saat hati itu sudah biasa memaafkan, lapang dada, ini banyak kebaikan yang bisa kita dapat. Kalau kita biasa mendoakan orang lain, yang dilihat orang yang bejat, orang yang terjerumus dalam zina, doakan, maka dengan doa untuk mereka menjadi sebab keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapapun yang membuka aibnya orang, dikatakan tidak akan mati kecuali akan tertimpa aib yang serupa. Maka jangan menggunjing pezina, jangan menggunjing pemabuk, jangan menggunjing orang yang melakukan kemaksiatan. Akan tapi doakan dengan doa kebaikan, memohon di tengah malam. Ini yang harus kita hadirkan. Kenapa? Kita sering sombong dengan ibadah kita. Kita takut dengan ibadah ternyata menjadi sombong, seolah-olah sudah menjadi ahli surga. Kalau melihat orang lain bermaksiat sudah langsung, hah, neraka, neraka, neraka. Seolah dia sudah pasti jaminan bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pandang mereka, pembantu di rumah kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita mengangkat suara untuk mereka pun ada hitungannya di hadapan Allah. Alangkah indahnya kita berperilaku lembut dengan mereka. Kita sapa dengan lembut. Kalau beliau lebih tua dari kita, kita panggil sebagaimana wajarnya kita memanggil orang yang lebih tua. Dan kita memberikan penghormatan sebagaimana wajarnya. Kalau dia lebih muda dari kita, kita berikan kasih sayang sebagaimana wajarnya. Sehingga inilah hati yang mulia. InsyaAllah kalau kita hidupkan makna kasih sayang, rahmatan lil alamin yang sesungguhnya, kita dengan sekeluarga indah, dengan tetangga indah, dengan masyarakat di kiri kanan indah, karena adanya kasih sayang. Dimulai dari mana tadi? Membiasakan untuk mendoakan mereka sudah. Doakan mereka. Semarah apapun kita dengan doa. Dengan doa ada dua pahat, dua keutamaan. Yang pertama, kalau kita sering mendoakan orang lain, Allah akan menghilangkan penyakit hati di hati kita. Sehingga akan hilang kebencian, hilang dengki, hilang ngiri kepada siapapun. Yang kedua, kalau kita sering mendoakan orang lain, ini luar biasa. Menjadi sebab doa dikabul untuk kita. Makanya kalau ada orang ingin dikabul doanya, jangan doanya orang egois. Ya Allah berikan kepada aku, aku itu ego. Aku itu kerjaannya iblis, suka ngomong aku. Akan tapi kalau kita doakan orang lain, khususnya orang yang berbuat salah kepada kita, yang bermasalah kepada kita, di saat kita mendoakan dengan segudang doa, maka itu akan dikabulkan untuk kita terlebih dahulu sebelum dia. Inilah doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, sekaligus untuk membersihkan hati kita. Dan ini lebih mudah dikabul daripada harus umrah pergi ke depan multazam, akan tapi hatinya masih kotor. Ayo kita bersihkan hati kita agar tumbuh makna kasih sayang. Dan ingat, dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap di hati sebagian dari sekalian ini penyakit umat terdahulu, perpecahan, permusuhan, pertikaian, hilangnya keindahan, yaitu ada penyakit namanya baghdha, kebencian, hilangnya kasih sayang. Wa ya tahliq wa ya khaliqatu, dia adalah pemangkas. Wal aqulu tahliqu sya'ra, dan aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahliqu dina, tapi mangkas agama. Biarpun alimnya kayak apa, kalau hilang makna kasih sayang, dia akan berbuat zalim kepada siapapun. Bahkan kedzaliman orang yang diberi Allah kelebihan tidak seperti kedoliman orang yang tidak punya kelebihan. Dolimnya seorang pejabat tidak seperti dolimnya rakyat. Dolimnya orang kaya tidak seperti dolimnya orang melarat. Dolimnya orang berilmu tidak seperti dolimnya orang yang bodoh. Selagi punya kelebihan, di saat berbuat dolim adalah semakin dahsyat, na'udzubillah, dan nerakanya pun semakin dalam, nerakanya pun semakin dalam. Maka dari itu, ayo kita jauhkan hati kita dari berbuat dolim. Kita mulai dengan membiasakan kita memohon untuk saudara kita, tetangga kita yang melakukan kehinaan, kemaksiatan, terjerumus dalam haruman. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita semuanya memohon kepada Allah. Dan sebelumnya kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in alhum bi isanin yaumiddin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahidat yang maha kasih, wahidat yang maha penyayang. Kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami kasih sayang ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan keluarga kami, agar kami bisa berkasih sayang dengan tetangga kami, agar kami bisa berkasih sayang dengan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada hati kami hati yang penuh kasih sayang ya Allah. Jangan kau cabut kasih sayang dari hati kami ya Allah. Kami takut hilang, dengan hilangnya kasih sayang kami akan berbuat zalim kepada banyak manusia ya Allah. Kami takut berbuat zalim kepada hamba-hambamu. Jadikan hati kami hati yang penuh kasih ya Allah, dan kepandang hati kami dengan kasih sayangmu ya Allah, agar
agar kami bisa memandang sesama kami dengan kasih sayang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menghinakan siapapun. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang di kiri kanan kami, ada orang bejat, orang melakukan kemaksiatan, maka kami mohon, angkat mereka, ampuni mereka. Jika ada di kiri kanan masjid ini yang saat ini mendengar suara ini, ya Allah, yang mereka jarang melakukan sholat atau bahkan meninggalkan sholat Jumat, kami mohon, ya Allah, wahai yang makasih, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ampuni mereka dan jadikan dia esok hari menjadi ahli sholat, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka dekat dengan masjid, akan tapi mereka sering meninggalkan sholat. Ya Allah, mereka itu yang saat ini juga mendengar suara ini, ya Allah, bawa mereka ke masjid yang mulia ini. Sungguh kami mencintai mereka, kami tidak rela jika mereka kehukum gara-gara sholat yang mereka tinggalkan. Jadikan mereka ahli sholat dan ampuni mereka. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di tempat ini atau yang ada di sana yang mendengar suara ini, jika mereka sering meminum minuman keras atau berjudi, kami mohon, ya Allah, hentikan dari kehinaan itu dengan kasih sayangmu, ya Allah. Gantilah dengan pekerjaan yang halal, yang koridoi, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman itu, dan ampuni mereka. Hentikan dari kehinaan itu dan ampuni mereka, ya Allah. Dan jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Jauhkan kami dari berurusan dengan riba, ya Allah. Jauhkan kami dari berurusan dengan riba, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang ada di masjid ini atau yang ada di luar sana, atau yang mendengar acara ini atau yang menyaksikan acara ini, ya Allah, jika mereka adalah hambamu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, jauhkan mereka dari riba dengan kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal lebih banyak, penuh berkah, ya Allah. Dan bencikan kami kepada riba, ya Allah. Angkat kami, entaskan dari kehinaan riba. Siapapun, ya Allah, hambamu yang telah kau bawa ke sini, itu adalah hamba pilihanmu. Kalau mereka masih berurusan dengan riba, ya Allah, seperti kau pilih mereka masuk ke masjid ini, pilih mereka menjadi hamba terpilih yang tidak akan berurusan dengan riba lagi, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Kami tidak ingin ada orang yang masuk masjid ini, mereka masih sering berurusan dengan riba, ya Allah. Jika mereka sudah terlalu banyak berurusan dengan riba, sungguh engkau maha kuasa. Bagimu sangat mudah untuk mengentaskan mereka dari kehinaan. Entaskan mereka. Siapapun mereka, ya Allah, kami tidak ingin mereka terus berurusan dengan riba, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kehinakan, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, jika ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka, ya Allah, tutup aib mereka, ya Allah. Ampuni dan bencikan kepada zina, dan buka untuk mereka pintu halal. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari menyakiti siapapun, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari dendam, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, jangan kau hukum mereka, ya Allah. Jangan kau timpahkan musibah kepada mereka, siapapun mereka, sebesar apapun kedolimannya kepada kami. Kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Kami tidak ingin mereka menjadi ahli neraka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran, dan berikan kesadaran, dan berikan pertobatan kepada mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami, ya Allah. Kami ingin menjadi sebab orang masuk surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang benar, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah. Siapapun yang memimpin kami saat ini, kami mohon berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu, jadikan pemimpin kami pemimpin ahli surga. Berikan hidayah kepada mereka. Jika mereka pemimpin yang salah, yang bejat, kami mohon, ya Allah, berikan bimbingan kepada mereka, hidayahmu. Dekatkan mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Dekatkan kepada mereka kemuliaan, ya Allah. Dekatkan mereka kepada kemuliaan, ya Allah. Dan jadikan mereka, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kami kepada kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin ada satu pemimpin yang masuk neraka-Mu. Maka kami mohon berikan petunjuk kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Di dunia, ya Allah, dan jaga di akhirat, ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, kami mah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta, ya, karena-Mu, ya Allah. Kami tidak ingin hidup saling membenci. Kami ingin di saat bertemu yang ada adalah kegembiraan, keindahan, kerinduan, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, saling membenci di antara kami. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan
kumpulkan kami kelak di surga bersama Nabi kekasih sayang, kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sahabatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansari ashabi rasulika ajmain. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana aslih wulata umurina waj'alilahuma wilayatana fi man khafaka wattakhaf waj'alilahuma wilayatana fi man khafaka wattakhaf waj'alilahuma wilayatana fi man khafaka wattakhaf. Allahumma ya Rabbana aslih dhata bainina wa'allif bayna kulubina wahdina subula salam wa najjina minal dhulumati lan nur wajannibna lafahisha ma ظهر منها ومبطن. اللهم يا رب ارزقنا فينا بحلالك عن حرامك واهدنا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكي صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا الله من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.